kita mendengar beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomongnya dengan cara itu. Hadis yang pertama menyuruh Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha la yarda 'anil 'abdi an yakuna qatlata fayahmadahu alaihi أو يشرب الشربة فيحمله عليه أخرجه مسلم حديث بلاكان مسلم nomor 2734. Tadi ini biasa-biasa tapi kita menolak bahwa jadi amal adab. Rasulullah SAW cerita katanya sesungguhnya Allah Ta'ala sangat redha seseorang hamba apabila dia makan satu makan ni, maka dia uji Allah dengan sebab dia sudah makan. Nah, jadi kita apabila kita makan sudah, alhamdulillah, itulah berkata semua dah tu cuma beringat teh pada kita. Aw ya syarbat syarbat ataupun minum satu minum ni. Akhirnya minum air, kalau susu, kalau asalkan minum benar amalan. Fayahmadahu alaiha, maka dia pun uji Allah Ta'ala dengan pada dia. Nak minum, nak makan, yang minum kau, bismillah. Lepas pada makan, lepas pada minum, alhamdulillah. Ya, benar-benar kita beramal seorang modal, cuma menjadi aspek yang benar sungguh dalam kita buat. Tadi yang kedua dan saya pilih-pilih ya. Ini hubungnya dengan apabila kita keluar musafir. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال أبو موسى رضي الله عنه يريا كتنى نبي صلى الله عليه وسلم أوتسنى أننى تأدية حتى أدية جي في اليمن bersama dengan معاذ بن جبل رضي الله عنه. Jadi dua-dua ya, Abu Musa dengan Muaz. Faqala Nabi waya yassira wala tu'assira, mungu orang menjadilah mudah, jangan buat menjadi payung. Maknanya sama ada mungu berada di musafir ataupun siapa di tempat ini, menjadilah mudah. Mudah lagi mana? Mudah kira ada orang apa berjaya di mari siapa dan mungu jadi benar urusan apa boleh kecek kira boleh bersama jadi tak mudah. Wabashiro wala tunafiro, bunilah begitu gembira, janganlah kita koyak kepada orang yang siapa kau lagi masih dengan. Nah, jadi jadilah pendakwah ataupun jadilah orang yang ngajar orang dengan orang. Jangan kecek kasar, jangan kecek tak sedap dengar apa ni mengajar lagu ni. Bahasa ogeh, bahasa nak maluk. Ini dasar Islam ni Nabi ajar kepada sahabat dia. Basyir wa la tunafir wa taqawwa'a wa la takhtalifa. Dua ogeh ni menjadilah ogeh yang sepakat. Sepakat lagu mana maknanya? Kalau lah ada apa-apa utikong, utikong maknanya ujar dia orang ni cik asal. Mesti ujar dia cik asal. Wasa nak khidmat kepada orang ni. Bila orang ni nak buat bukan untuk ibu tangi. Wala takhtalifah, jangan kamu bangun. Bangun sama sendiri. Menjadilah sepakat. Ini dasar Islam walaupun orang yang Nabi royak kepada Abu Musa dengan Muaz bin Jabal. Tapi kita boleh bunuh dalam semua hal. Sama ada di kerja kita,
mesuara kita, urusnya kita urus. Tapi itu aja lo yang nanti aja supaya kita jadi orang modern. Nanti seterusnya. Nanti mulai bersaing. Nanti kita dengar modak, kita kodak aman. Tapi cuma ingat, tak ingat tu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza 'atasa ahadukum falyaqul." Apabila seseorang kamu bersaing. Nah, bersaing bunyi enggak bunyi pokok tapi jadi la haula, ya ada semua pokok ini jadi sengaja. Patut nak katuk mulut leh apabila kita bersih sembah ayu itu ayu ataupun benda-benda ada dalam mulut kita itu bipu. Saya biasa tengok dari sarak di orang putih pak. Orang putih pak yang ambil orang pak semua hidung duduk pak lima orang pak tu yang pukul, yang pukul pak yang selalu macam selalu-selalu dia tu bersih jadi jadi tu bipu. Ini oleh Masya Allah banyak. Walaupun kita berasa kata kita tak nampak kalau kita duduk bersih kita berasa kan tak ada eh? Tapi semua menunggut kerja eh? Lepas tu masuk dari siapa? Masuk dari hidung ni. Nah, kita ledak kita tak katuk tu pun katuk dah pun yang ada lagi siapa-siapa ngecik-ngecik apa tak lagi orang tak katuk bila-bila dia tengok semaya, cain bumbung pakai pahangin yang bumbung masuk ke hidung oleh tepi oleh jatuh ini ada, malah kalau kita nak bersih, katuk lah tapi tak ada wajah dari lainnya katanya, wah apa? Dan dari hati nanti katanya fan yakun hendaklah orang itu sebut lepas pada dia bersih alhamdulillah. Nah, wan yaqul lahu ahuhu aw sahibuhu dan orang ada tepi dia sahih dia tapi orang orang yang dengar orang kata alhamdulillah sakit nak kata apa ya rahmukallah katakanlah ya rahmukallah fa idza qala lahu ya rahmukallah apabila ada orang sebut nak ya rahmukallah orang yang mesti itu kata apa fal yaqul Allah yang bersih sahaja katanya yahdikumullahu wa yuslihu balakum yahdikumullahu semoga Allah beri hidayah kepadamu wa yuslihu balakum semoga Allah beki keadaan hidup kamu jadi pemoleh lagi. Nah, tengok pakat-pakat doa kita bersih kata alhamdulillah Allah punya kata yahdi kumullah apa? Ya rahmukallah kita orang bersih yahdi kumullahu wa yuslihu balakum. Itu saya tahu siapa kau tajib ada orang ini dia katanya ma yuqalu lil kafiri idza atasa nak kata gapo kepada orang kafir apabila dia bersih. Orang kafe dia tak kata alhamdulillah. Nah, kita kira pasal kafe Pak Nito lah. Kafe dia tak pandang alhamdulillah. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kanat al-yahud ta'aqasa 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam raja'a an yaqula laha yarhamukumullah. Jadi orang Yahudi ni yang pandang kecil Arab sampai dulu. Kalau berjumpa dengan Nabi, duduk sekali dengan Nabi, Yahudi dia masuk depan Nabi. Iaitunya, dia bersaing depan Nabi, dia harap katakan Nabi nak kata kepada dia. Ya rahmukumullah. Nanti dia tak harap nak. Dia kui Nabi sebut kepada dia. Fakana yaqul, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Tengok. Pakat jawab juga orang Yahudi dengan Nabi waktu bersih.
Nabi ini tolong doa kepada Yahudi. Yahdi kumullah, mudah-mudahan Allah hidayah kepada kamu, buka pintu hatimu, boleh masuk Islam. Semuanya doa. Nah, ayat kata, orang Yahudi di zaman Nabi, dia sebut masa yang bersih, mai Yahudi pun alhamdulillah juga. Mana ayat dia? Zaman Nabi, mana kecek? Nah, Nabi itu berdoa kepada dia. Jalan jatuh kita sama-sama Islam, doa semoga hidayah Tuhan beri itu banyak. Tapi bagi orang kafir Yahudi saat ini di zaman Nabi, Nabi itu sebut, Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Sebut serupa ya, kepada orang Yahudi hak, hak bersih. Tapi makna dia itu pergi ke pasang mana? Nah, makna kepada orang Yahudi pergi ke satu pasang. Makna kepada orang Islam pergi ke satu pasang. Tapi doa itu mau serupa. Habis itu kan? Pergi pula kepada satu hadis. عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دوني فقال يأتوني daripada bapak Al-Ahwas. Tak ada orang, tak ada royak kata nama bapak. Dia royak kata dia ni berjumpa dengan Nabi. Dari pakar-pakar dia pasal nampak tak sunnah. Lepas kemajuan, nampak cari kali, masih tu, masih ni. Tapi nampak takut-takut lah, mudah-mudah. Fakuan lah, Nabi kata, ada kamalun, ada kamalun di mananya, mungkin kaya tau, mung ada tau itu. Nah, Nabi tanya. Berkuasa, tahu Nabi tak apa tanya. Tapi sama-sama kita di kawasan tak jamuk nak tanya. Tengok, dia tu bakalan dicari, cuma, tengok tak ada bukti kan. Kawasan tak jamuk nak tanya. Tapi Nabi tanya tu dengan sepak makam Nabi dengan sholat. Nabi tanya, adakah mahalu mu ada harta tu? Ola na'am. Dia tu pun ayat katanya, jawab saya ada harta sikit sebanyak lah. Qal min ayyin ma? Nabi tanya, harta mana? Harta pasal mana? Aku tak ada. Qal qad atani Allahu min al-ibli wal-ghanami wal-khayli wal-raqib. Banyak dia. Jawab ya katanya Nabi, kita ni ada harta, ada unta, ada lembu, nah ada kuda dan ada lagi ada hamba. Maknanya dia ni nego ke. Boleh jual di mari yo, lelong wei, lelong. Ha. Orang ni boleh lelong sampai dulu. Tu dia panggil jual manusia. Jadi okeylah dia ni. Supaya kita tengok orang ada lembu banyak dan bilamin dan ni lah. Semua katanya dia tak ada milik harta, tak ada milik duit. Tapi lembu dia banyak. Lembu dia, kubah dia. Orang tanya, duk mana lembu? Dia tunjuk. Kalau belai dia, orang lagi apa. Banyak harta, kalau tak nak kira dengan harta, dengan duit. Nabi kata, qal fa idza ataakallahu malan fal yu'atharu ni'matillahi 'alayka wa karamati. Nabi ajar katanya bila Allah Taala beri harta benda kepadamu, mu pun kena tunjuk ganti. Kena tunjuk katanya kemuliaan harta yang Tuhan beri kepadamu. Maknanya maksud Nabi di sini
membaca nama molek-molek sikit. Menghalto ada tapi dia pakai canggih-canggih selebar. Okey tengok Pak Allah. Gitulah. Nampak semua dia miskin tapi hak sebenarnya dia kaya. Sebab tu kesel ke kaya eh yang ada pada seseorang bukan arti nak kuat kepada orang. Kita tak boleh lah. Nak tunjuk-tunjuk kepada orang yang namanya kita pakai baju lurah, pakai baju hal-hal-hal. Kalau lah takdir Allah tak ada ruwi sungguh kepada kita dan itu boleh kita pakai. Tapi jangan ada niat nak tunjuk-tunjuk orang ya. Tapi kena, kena pakai, kita tukar, kita pakai yang buruk-buruk. We ada ya, kita. Pasal tepat dia, masa dia pakai molek macam ni, menggosok, kita. Belak lah orang-orang katanya, boleh semelik dia. Nah, kalau jahat dia menggosok baju dia tu, dia terlendik, papa kau orang yang tengok, lama ke, dah lah tu, belaga dengan dia, sebab apa? Lendik dia off baju dia pakai, tak apa lah nak apa. Tapi yang penting tu, jadilah nampak, nampak sungguh kata kita tunjuk nikmat Allah Ta'ala yang ada pada diri. Kalau kita nak pergi bandar, nak pergi motor, nak pergi makan, tak cari-cari dah tak apa. Nak pakai buru-buru, ada berapa tak ada, mesti comel. Tapi tu cara dia, karena desa tu mesti, mesti kena, kena rahi dah. Kita pergi satu hadis akhir. Tadi, boleh kita aman sahurat. InsyaAllah setelah pada Ramadan itu kita aman sahurat. An Ali radhiyallahu anhu anna Fatimah radhiyallahu anha ja'at tas'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qadiman falam tuwafiqhu. Ceritanya cerita panjang. Sudah tapi riwayat dalam hadis ini menjadi panjang-panjang. Bagi Nabi Nabi iaitu Nabi Ali dengan Fatimah. Fatimah ni anak Nabi, anak bosu Nabi. Nikah dengan Ali. Jadi banyak hijau dari rumah tangga. Dua-dua orang ni berkecek. Fatimah, Ali berkecek. Fatimah, kita ni tahu kata ayah kita ada ada soleh khotib. Jadi Nabi ni dia ada anda hubung sama. Esok ni diwayakkan ayah kita lah. Maknanya diwayakkan Nabi lah. Mitok. Mitok khodeh. Esok ke. Seperti hujan dia pergi rumah Nabi. Usan dia. Assalamualaikum. Usan dia kaya. Nabi pun jawab. Kecek mari di antara Nabi dengan Fatimah. Fatimah mitok. Kaya kepada Nabi katanya nak mitok lah apa Pak Nabi ada tu. Dia duduk umum dia. Duduk kerja dalam umum. Falam tu wafiqku. Maka benda ada gadget saat ini tidak disetujui. Nabi tak isi. Tahu ya apa. Qala fa'adana wa qad akhadana madaji'ana. Nabi buat takwi tengah hari je lah. Kena malam buat dekat-dekat nak tidur lah. Nabi yore kerencai mutak pada orang. Dia pergi di rumah awal natu dia. Di rumah anak dia, rumah natu dia. Nabi buka pintu pula-pula. Ada koci ni. Buka pintu. Wisalai Nabi wisalai. Assalamualaikum. Ada umur anak dia masuk undang-undang. Sungguh katanya apa? Ada umur dia tapi umur anak dia umur nanti dia undang-undang. Buka pintu Nabi masuk. Dua orang saat ni Ali dengan Fatimah duduk di tempat tidur. Nak tidur lah. Nabi tahu katanya masa tu masa dekat nak mati. Fa'atana waqad akhadna madaji'ana. Nabi mari ketika kami sudah pun hapas ya rapat tidur, nak tidur. Fakon, Nabi pun kata. Nabi duduk. Nah, dalam sejarah yang panjang, Nabi katanya umum, Ali ini umum sepik. Umum sepik, ya. Nabi pergi pada kona ke mana?
Tak kira lagi duduk tak kaki kan. Nabi itu duduk dekat-dekat dengan Ali dengan Fatimah. Allah ingat tengok kepada pendiakat lagu ni kan. Kalau yang katanya Ali dengan Fatimah dengan Nabi lapak semua awal menatu. Sebab tu kita dengan menatu kita ni jangan menjadi jauh sana. Jadi dia pahal kata tak lah patut menatu. Ini anak kita suruh ni. Ada. Tak, ada apa-apa nak bayangkan.